Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Sarifah Jainab Alkab. Nah, kali ini saya akan mengupload video tentang keutamaan surah Al-Fatihah dari Kiai Haji Muhammad Bahid. Nah, yang mau mengamalkan silahkan. Insya Allah, yang mau mengamalkan akan mendapat berkah dan keutamaannya. Nah, yang belum like, comment, and share di video-video saya sebelumnya silahkan. Yang belum subscribe, langsung saja subscribe. Yang merasa bermanfaat bisa di-share. Terima kasih. Silahkan disimak. Inti dari segala Al-Quran, Fatihah. Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Membaca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqi'ah bagus, tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan man wadhaba 'ala qira'atiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu 'alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya, kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Al-Wafiyah itu Fatihah, surat Al-Wafiyah yang menyempurnakan. Malam, siang, terserah membaca 41 kali. Cuma caranya membaca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali dulu pemulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Hanya bismillah, terusnya bismillah, bismillah aja lagi. Kalau sebab auzubillah cukup sekali pemulaan aja. Yang pertama itu yang ba auzubillah, Fatihah kedua harus sebab auzubillah lagi. Nah, ini pertama auzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua disambung antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung. Hanya Ar-Rahmanirrahim. Memandang Maliki Yaumiddin, memandang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memandang Ihdinas siratal mustaqim, memandang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusakan sambung Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang memandang di 'alaihim ini itu terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 41 kali setiap hari. Fatahallahu 'alaihi bila ta'ab, Allah akan membukakan segala pintu atasnya dengan tanpa susah payah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali sambung. Ar-Rahmanirrahim, mandak seayat. Maliki yaumiddin, seayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seayat. Ihdinas siratal mustaqim, tiap-tiap ayat memandak kecuali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin disambung. Lawan mulai siratal, jangan memandak sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam itu cara mengamalkannya. Waktu yang paling baik, waktu menjelang sahur. Itu yang paling baik. Punya kada kawa jam 12 malam, kada kawa jam 12 imba maghrib, kada kawa imba isya, kada kawa siang, pokoknya dalam 24 jam ada amalan 41 kali surat Fatihah. Fatahallahu 'alaihi bila ta'ab.